dengan program di sini katanya toh di sini juga mau disekolahkan 3 tahun sebagai set player loh. Jadi apa SMA juga nggak apa-apa kan sekolah. Tapi kan beda antara pelaut sama SMA. Hey guys, saat ini kita lagi makan siang di rumah makan Mas Surabaya ini beserta ownernya loh. Mas Surabaya ini adanya di Apeldoorn. Ini Mas, namanya siapa Mas? Kenalin dong sama teman-teman. Namanya Yusuf. Dari Jember. Dari Jember tuh. Eh, kenapa namanya Mas Surabaya, Mas? Mas itu kan apa? Rezeki dari emas itu. Emas. Oh, oke. Okay. Emas dari Surabaya. Mantap. Terus menunya apa aja nih, Mas? Menunya macam-macam. Kalau Surabayanya itu krengsengan gitu. Jadi daging sapi yang pakai petis. Jadi itu khasnya ya. Iya. Sama rendang. Nah, terus kliennya yang datang orang mana aja nih? Orang Indo atau orang bule? Kebanyakan orang bule ya, yang Belanda kebanyakan. Oh gitu ya? Iya. Oh, kayak di depan kita ini ya. Itu bule ya, potan kalau itu. Saya Marcel Indo ya. Gimana Pak Marcel, makanan? Top. Top, terus suasana. Ini rasanya asli memang dari masakan Jawa ya. Nah, selain makanannya guys, ini interiornya juga keren banget loh. Jarang-jarang ada restoran atau rumah makan Indonesia yang interiornya apa eksotis banget kayak gini. Jadi waduh, pokoknya keren habis deh. Ada wayang, ada tuh pulau Indonesia ya, wayang, kemudian juga lukisan besar sawah. Jadi terbawa enaknya makan juga sama suasananya yang luar biasa. So kalau lewat sini ya guys, lewat Apeldoorn. Apeldoorn itu deket mana ya? Amersfoort ya. Memang agak jauh sih dari Amsterdam ya. Tapi kalau misalnya mau kalau misalnya ngajak teman apa anak-anak ke Julianatoren. Julianatoren tuh Ancol ya, kayak Ancolnya Indonesia lah, Jakarta. Klanten ya, bentar ya. Siap tuh, Klantennya ada lagi loh. Itu orang bule tuh. Jadi, wah Klantennya yang banyak datang orang-orang bule. Kalau orang Indonesia sih sedikit ini. Itu yang sedang, Rotterdam itu memang banyak, Den Haag maksudnya juga. Nah kalau di sini emang spesifik sekali orang-orang bule, sama ada sih orang-orang Indo yang sudah tua. Tadi saya baru lihat ada ibu-ibu, karena kebetulan di Apeldoorn ini ada juga rumah perawatan, namanya rumah Yayasan Nusantara. Jadi rumah perawatan khusus untuk orang-orang Indo, dulu mantan kenil misalnya, mantan pokoknya orang-orang dulu deh yang dari Indonesia terus ke Belanda, itu pada dirawat di situ. So, ya kalau ke Julianatoren atau misalnya pas lagi lewat ke Apeldoorn, mampir dari Mas Surabaya. Alamatnya ada di sini, kemudian bisa juga dihubungi yang punya ya. Nanti kita kasih juga nomor WhatsApp. Oke, okay. Bye, assalamualaikum.